Apa guna daun bidara tuh Pak Ustaz? Namanya sidir. Daun sidir diambil, ditumbuk halus, masukkan ke dalam air 7 lembar, masukkan ke dalam air, tumbuk halus, giling, masukkan ke dalam air, baru dibacakan Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah, dari lillahi mafis, kul wallah, kumul falak, kumul rabbin nas, dan tambahan ayat-ayat rukyah lain, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan, diminumkan, dimandikan. Bagus untuk orang-orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Ada dalam buku 37 masalah populer tentang masalah bid'ah, tentang doa jampi-jampi yang dibuat oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz.